pagi Sarawak. Selamat pagi Malaysia. Perjalanan hari ini pergi ke Bintulu, Kuala Nyalau bersama dengan Encik Adi Jaya kita dan juga saya. Ini apa di anak? Tapi ke depan pusing tak apa-apa. Okay. Suasana pagi yang hujan. Suhu pagi lebih kurang 26 darjah Celsius kononnya. Selamat pagi Encik Adi. Morning. Baik, saya akan sambung di meja sarapan pasti. Sekarang kami dalam perjalanan menuju ke Bintulu. Yes, selamat datang ke bahagian Bintulu. Jalannya apa tu? Cuma bahagian jalan yang elok saja diambil. Jalan yang teruk tak diambil. Okey. Kita dah sampai Sungai Serupai. Okey. Ini dah selepas Sungai Serupai jalannya agak elok. Dan tengoklah keadaan pemandu kita. Ini adalah saya lagi. Kami sedang berlumba dengan 2 biji lori di hadapan sana. Okey, nanti sampai jambatan kan saya akan report kembali. Sebentar lagi kita akan sampai ke Simpang Bintulu. Okay. Depan sana adalah sebuah jambatan yang baru disiapkan pada tahun lepas, penghujung tahun lepas. Sini tak boleh straight terus, jangan mati ya. Inilah dia keadaan jambatan tersebut. Merentasi batang apa tu dia? Batang tatau. Batang tatau? Ah ya, batang tatau. Tahu lah batang tatau teh. Belum kakak sawah dah kumpulan. Kepalah kelak-kelak lah subtitle lepas ya. Subtitle English kah? Subtitle sama Melayu dia bang. Subtitle English lah kali nak. Ini tahu putih Joe Robinet menangga kah? Ataupun cepat TA Bushcraft. TA Auto menangga. Ui. Ah, okay. Panun adalah apa nama dia? Laut Cina Selatan. Buah Laut Cina Selatan. Muara nya tau. Muara. Depan tu nampak jauh. Okey, sudah dapat tahu lah. Video kali tu akan jadi lebih panjang lah daripada sebelum tu. It's going to be very long. So currently we are heading to Bintulu. It's roughly another half an hour from the Jambatan Kuala Tanjau. Bunyi dia macam kelakong putih je. 50 km je katanya tu. Okay. Lepas tu sambung je lah. Nak ngacau lah main dua. Macam ni nak, ni nak beri makan dia pun kambing ataupun ya kan ni. Buluh tak? Dah kena lot dah. Ha, tu je lah.
Tim tu rasanya nak. Pasti. Ada ada silap madah ya. Rumah nak ya Tim tu. Okey. Laporan terhenti di sini sebentar. Ya, alang-alang tapi keberatan sampai ke sekolah ya. Tu depan tu ada sikit meletak. Ahead in front we have a roundabout. Then we will take at 12 o'clock to exit. Then we're going to Bintulu. Tapi kau macam mana kau boleh ke kelak? Tapi bila kau bila kau dengar balik tak dalam video kedak orang apa nama Bollywood kelakar English ada aja bunyinya. Sebuah ajar di hadapan aku lah mak aku ya tu lah nak nyebut macam X kan Z kan nak lah. Macam ada bunyi J sikit lah ajar ya lah kau padah kahwin dengan orang Jawa lah. Tukar kereta menggunakan helak. Driver je si tukar, tapi yang tukar cuci mata je lah. Okay. Kereta satu ditinggal. Kemudian bye-bye. Sungai Pelan. Kampung Sungai Pelan. Pak Amin Kapang. Tu. Tanah lot cerita nanti. Tanah lot.
lebih kurang macam apa Jepang. Okay, kita meneruskan perjalanan ke Kuala Nyalau. So plannya pada hari ini adalah sampai sini tanya orang sini waterfall lah. Mun tak ada plan B seperti yang dibincangkan, mun plan B jadinya adalah surprise. Okay, tapi kita harap surprise sih jadilah. Kita mengharapkan untuk berkemping di air terjun Kuala Nyalau. Nanya auto focus. Kena fokus ke depan. Nanya bukan air. Oh, aku nyuruh fokus depan tu. Nah, jangan fokus air. Okay, baik. Okay, kita keluar balik ke Sinun. Nampaklah. Okay, kelak sambung je lah. Malas kena cerita. Okay, rupanya lupa tekan button record. So ulang balik lah pada tadi. Rancangan tu bukan ditajak oleh Ghetto Red. Di sini ada permulaannya perkataan R jadi oh, lemon lime flavor. Minuman bertenaga tinggi. Tenaga hidup. Okay, memotong. Bye bye. Okay, kemudian ditajak oleh Si ditajak oleh Tyson. Kami yang menaja sama host. Kami tidak ditaja oleh siapa-siapa. Kami yang menaja sendiri-sendiri. Okay, kita tengok peralatan-peralatan di bawah. Ini adalah beg saya dan juga Adi. Adi beg Oren. Kami beg biru. Kami ada kapak saja. Air botol Mijon. Ya pun si di sponsor. Beli rimpun. Okay, ada mat. Ada kasut. Ya, kasut dia legend, kasut dah. Okey, mana sampai simpang lah mana lagi. Okey, kita sudah sampai di hutan. Wei, kau dia ada tekuk nak jeraya. Oh, jeraya tekuk. Oh, jeraya tekuk. Okey, di depan sana anda akan melihat Semilajau Industrial Park. Kemudian kita akan belok ke kiri di simpang traffic light ini. Daripada traffic light ini, kita akan bergerak sejauh lebih kurang 15 ke 20 km ke Kampung Hulu Nyalau. Weh, salah jalan. Salah jalan. Tunggu sebelumnya jalan. Dah rekod dah tu. Ya, di tepi-tepinya ada kedai-kedai makan. Tapi cerita halal kasi lah. Macam-macam halal dah, halal lah. Halal kasi halal, makan kasi buah. Okay. Tengok power grid. Okey, perjalanan untuk lebih kurang dalam 15 km ke 20 km. Ini asyik jauh. Okay, di sebelah kiri. Kiri lah. Kibak. Okey. Alright. Miri 125 km daripada situ. Kalau nak pergi Lambe boleh agak dah Azata tak ada aja tu. Tapi yalah. Cuaca pun dilaporkan sedikit mendung tapi panas tu sebenarnya. Okay. Mendong. Tapi kami mengharapkan bila kami orang sampai Sia dapat pola shelter, cari kayu banyak-banyak pergi malam tu. So Katok, sambung je lah. Alas, aku nak cerita gitu kan. Belah kiri. Okay, kita dah sampai ke Kampung Kuala Nyalau. Tok lah nyah. Tok lah Kampung Nyalau, Kampung Nyalau. Okey, masuk. Central Road. Kampung Nyalau, apa nak ada vacancy ya? Tanya. Ini pergi siau. Masuk ke dalam lagi. Itu adalah Kampung Kuala Nyalau. Kampung Nyalau, Hulu Nyalau. Tak ada orang ke situ. Selamat datang ke Kampung Nyalau. Ada bus non mungkin sia kali waterfall. Kalau sia waterfall. Tapi kena airnya pun lintang. Jadi pasang ni. Pasang ni. Tu air hujan tu. Air hujan tu tadi tu. Sekejap tu. Mestinya tak ada lah. Tu SK. SK kat Kampung Nyalau. Terima kasih. Terima kasih.
Kena dulu simut, simut dulu. Okey, setelah ditanya tadi orang panggil aku sih tak sini waterfall. Dah. Tapi ayalah, mudahan temu je lah. Nyawa dah ada 5 minit. Tapi upai tu macam upai waterfall. Orangnya sendiri, orangnya sendiri pun sih tahu ya apa. Kampung kenal. Sini waterfall. Masa kita mau buat banyak kat klinik kesihatan. Klinik kesihatan. Oh, yang bulan. Saya ada orang kan? Ditutup pagar tu. Macam ni. Cuti ya. Cuti ya. Cuti Sabtu lah. Kena puasa siang. Assalamualaikum. Mau tanya sini resort tau. Resort Kuala Nyalau. Resort di situ ah, Kuala Nyalau. Kuala Nyalau di mana? Ah. Ataupun resort Kuala Jo. Resort Kuala Nyalau. Ada. Ana kaya sikit lagi nak sidak pada air terjun di sini ya. Ujung sini? Oh, pergi ke seberang jalan tu ke? Dari Bintulu dia. Dari Bintulu. Oh, masuk kanan. Okey, okey, okey. Terima kasih. Oh, di jalan masuk simen kan, jalan tar. Kau jalan tar kan, bukan jalan simen. Aha. Batu. Aha. Batu yang nang sampai entry tu. Ah, okey, okey. Terima kasih, terima kasih. Wala, tu. Ah, okey. Terima kasih, terima kasih. Okey, dah bincang tadi rupanya salah jalan. Ah, tu. Siapa? Biasalah kami dua tu nang tim Kedah aja kami dua tu. Mencari-cari tempat tu. Jangan malu bertanya lah. Malu bertanya sesat penglihatan. Sesat penglihatan indah. Okey, tu lah klinik kesihatan. Siapa? Kita jalan-jalan hanya kawasan klinik kesihatan Nyalau. Ada boya semua. Oh, yalah. Weh, boy, serius. Ada boya. Awas, dangger. Awas dangdut ni. Sebab sebenarnya saya dah mada bahasa Inggeris ke apa nak. Jadi kita perlu sebutnya sebagai dangdut. Ngomong saja statement. Oh, betul lah dia. Aku rasa nak sungai tu tadi daripada air terjun Sinun tadi. Yang mada dia nak seberang non jalan straight sampai jumpa jalan bata, jalan simen. Simen nak terus ke ya. Waterfall lah. Eh, tapi masa kita tengok video ya, jalannya orang yang yang parking tanah. Ya nak jalan bukan betar, jalan tanah. Oh, jalan tanah. Tapi video ya. 2 tahun yang dulu. Oh ya. Ya. Oh. Hmm. Tapi apa macam sebenarnya? Iyalah, kesana kita sampai masing. Cepat. Tok kita tagging ya. Okey. Perjalanan ini. Kau pakai apa? Bisa dibeli. Okey. Kita patah balik pergi ke jalan depan tadi. Mungkin masa balik kita sama macam tak sampai simpang. Oh, simpang tadi. Oh, ke Kampung Hulu Nyalau. Nya sepiaknya je ni. Apo mayo mai bas. Tak kira kanannya bisik lorinya. Lori. Kita kena ke seberang sana. Terus saja. Salah kita tu. Okey, kata sambung balik. Okey, boleh. Alang-alang nyolok bekas apa. Okey. Kita tengok. Okey, nama datang ke Kampung Hulu Nyalau. Sidak kampung tu di
diceritakan apa, orang Madah banyak sidak bangsa Kedayan, Kedayan Muslim lah. Tengok pattern rumah pun pattern ya. Di rumah situ ada kaca-kaca lah. Tinggi-tinggi oh, tiang tinggi-tinggi. Memang kalau di kampung aku di memang macam tok lah rumahnya di. Sedangkan tok tanah tinggi masih banjir so. Cuba apa nama teh? Macam sidap macam mengikut prinsip kampung lah. Debah rumah ya. Tempat kau bertukang lah. Senang kau bertukang. Oh, si panas. Oh, buat kerja-kerja lah. Macam kerja kayu kah, kerja apa? Oh, nak menampi padi ke apa kah? Jadi senang di depan rumah. Cuba dulu kau belah atas rumah, bisi. Ya jalan motifnya kena rumah tu ya. Macam rumah tu pasang hemok debahnya. Pat kau tidur debah. Si payah ya jauh camping je sia. Okey. Kampung Dewan Budayan Budaya sini panjang. Tak salah-salah. Ini ada hujung sampai ke hujung ke tadi. Siapa lah kita tanya juga orang mana nama orang. Okey. Bos saya hujung ya. Ah, sampai hujung tadi. Kita pun ke hujung jelah. Mesti nyanyi mana? Kita tadi makan tu. Masih mungkin. Masih dosa dulu. Kedua anak. Kami telah berjumpa dengan orang bunyinya macam dari Indonesia ya Pak? Iya. Tapi bunyinya ada juga macam dari Sabah. Jadi nyamalah tadi ada gerbang depan nun. Lepas gerbang di sebelah kanan ada sebelum gerbang. Sebelum gerbang kah? Sebelum gerbang ada simpang ke sebelah kanan. Jadi masuk terus hijau daripada sia. So, inilah pengalaman off-road kami yang pertama. Yahoo! Ada rumah juga. Kira rare juga lah perjalanan kita tu kali tu dia. Ya lah, geng terjah tu. Sungai Bejiam. Welcome to Sungai Bejiam Waterfall. Sia. Okey, jap. Welcome to Sungai Bejiam Waterfall. Ya, betul lah tu. Namanya Bejiam kan? Bejiam. Tok tanya kali. Okey, macam pelik. Adakah anda yakin? Ah, masuk je lah. Jalan bersimen sikit tak? Bejiam Waterfall. Cimen tu ni nak jumpa jalan sini. Bagus tak parking dalam ni. Parking luar non. Sejauh ni yang boleh pergi. Oh, sejauh ni yang boleh pergi lah. Nasib pakai four wheel. Nasib baik simpi kita wajar nak. Dah sampai stop je lah. Ngadi dengan perceraian jalan. Pi. Memang ada nyamuk tu. Benda banyak serangga. Kata sama Walid. Tu dah masuk dah. Masuk balik ke perjalanan ke dalam area waterfall. Adi dah masuk tadi tangga. Madah rupa air si berapa best.
So okay, ni tak kami orang pergi langgar dorok lah macam ni. Langgar kawasan ni okey kesik. Mun si okey then plan B lah. Apa boleh buat. Okey. Dapat dengar lah bunyi air terjun sampai indah. Cita tadi? Ha, cita. Ha, betul. Tu apa? Tak jalan juga tapi tu pergi ke nampak atas tu. Nampak air terjun. Moga kita nak jalan tak? Nanti ramai je. Betul lah tadi. Tak lah pondoknya tadi. Tak lah pondok daripada sidak lah. Video pondok lah tadi. So ada pondok. Yang mewahnya situ banyak kayu. Oh. Tok mesti bukan pasal lapar juga tadi. Air terjun yang di bawah ya. Okey, air atas dia pun kuning. Tadi keluar atas dia apa dia? Ha. Jalan terus tadi sampai ke atas dia. Dah benar atas dia lah tadi. Tu sebab dia tu ini mesti berlaku kan ni. Aduh, nanya. Semua situ. Okey, kami kita dapatlah kami bahu ni. Tapi langgarlah upaya lah. Sangat-sangat coklat disebabkan oleh aktiviti peladangan. Tu bunyi jernih tak? Pecah lah tu. Tapi tak boleh buat lah. Ini je lupa. Sayangnya. Berarti bola something lah. Jadi kian kan. Itu kemenangan daripada atas. Macam di Batu Ancau. Tapi sayangnya air warna kuning. Sebab malam tadi hujan ke tempat-tempatnya di hulu kemudian menyebabkannya menjadi warna kuning. Antara faktor lain juga adalah disebabkan oleh pembukaan tanah untuk sektor peladangan. Jadi kita pun sebenarnya nak salahkan benda ialah memang peladangan adalah salah satu sumber ekonomi bagi negeri Sarawak, tapi sayangnya disebabkan ia menjadi satu sumber ekonomi. Inilah soalannya. Kuninglah jadinya. Apa boleh buatlah. Oh. Kita nak membuat perayaan untuk menyenangkan. Satu dulu. Okey, kita terus sambung lagi. Okey, kami dah decide untuk mengambil risiko untuk terus masuk ke dalam menggunakan 4-wheel. Tengok laluan yang di Robi. Direk. Sini. Nang serampun orang tu. Katanya ngadat saja, ya. Pokok-pokok tu masuk je lah. Dia buat 4-wheel. For expo. Yee. Dah. Oi. Di. Kata yang baik. Okey, percubaan Adi in action untuk masuk ke antara dua pokok. Go it. Lagi. Op. Okay, turn. Balas balik.
Naik di atas tu, nombrok. Okey, pusing. Okey. Lagi. Okey. Okey. Naik atas. Oh, ambil kau. Nama four wheel. Up, pokok belakang ya. Tak boleh ni. Boleh pusing dah tu. Lagi. Up. Dah. Alright. Pusingan terakhir. Oh. Si madahnya. Okey dah. Alright. Habis cerita. Barang-barang semua. Aduh. Kita tadi berjaya masuk dalam hutan. Lihatlah kehebatan Hilux. Hilux. Kalahlah kubla nombor plat dah. Akhirnya kami di bercadang decide untuk stay di itulah. Permata itu. Bejiam. Bejiam. Nama waterfall tadi. Sungai apa tu? Apa tadinya pada sungai? Besok tanang lagi. Malas aku nak pergi ke lagi. Aduh. Okey, kami akan load out kelak sampai depan ni memang lagi. Bye bye. Okey, kami bergerak sekarang ni. Aduh. Gerakan yang mengambil masa tak berapa lama. Gugup barang. Sekejap deh. Okey, sambungan semula. So, kami sekarang berjalan turun. Dah kunci kereta dia tadi? Kunci kereta dia? Kereta dah kunci ke? So, kami berjalan turun menuju ke kawasan waterfall tersebut. Sorry, gegar-gegar. Agak susah nak menstabilkan badan bila tengah recording. Jalan pun agak licin. Uyo. Satu sama lagi, sekejap. Tunggu sampai debah ya. Okey, memang dah sampai debah. So, daripada footage daripada YouTuber sebelum Tok mengatakan Tok lah kawasan tidak berkemping, berpiknik, dan rumah Tok, pondok Tok telah roboh. Bermaksud pernah ada kawasan Tok pernah jadi kawasan rekreasi, tetapi disebabkan mungkin disebabkan oleh huninya air, maka ianya menjadi bertukar menjadi satu yang sea base. Alamak, Di, kita nak nyerang ke Di? Nyerang ke Di? Oh. Alamak. Oh, yo. Ini nak nyerang lah. Si dalam ke, Syah? Masa macam dalam? Ya lah, si nampak kaya. Okey, tunggu sekejap. Kami orang tengah mikir macam ni nak menyeberang tu. Okey, di sini adalah tempat kami akan bermalam pada malam ini. Ada banyak pokok. Agak amazing juga. Jadi kami kena buat sedikit clearance kat sini supaya memudahkan
Macam ni pergi siap mandi di. Ha? Ada jalan pergi siap kah? Lama. Badan waterfall air terjun. Apa betul badan tu ya? Memang pernah ada air besar tadi. Memang. Kayu-kayu semua berkumpul sini. Waterfall. Okay, lepas ni sambung. Okay, close up waterfall di Hulu Nyalau, Kampung Hulu Nyalau. Inilah waterfall yang dinyatakan. Tidak seperti yang digambarkan. Ianya cantik, tapi mungkin disebabkan hujan. Dia dah menjadi warna macam ni. Kalau anda lihat di seberang sana, ada sebatang pokok yang berwarna oranye. Tapi banyak pokok oranye. Tapi kita macam dia dayang, dia dah nyamuk. Ini pun pokok berwarna oranye. Pokok yang berwarna oranye. Pokok yang berwarna oranye. Okey, kami nak tetap kemah dulu. Okey, inilah keadaan kemah kami. Setup dah hemok, bekalan-bekalan kami agak bersepah. Okey, ini pun dah buat api di bawah ni. Ni lubang tu. Okay, okay, kami pun tengah marak. Ini nak marah tu. Okay, lepas tu pada pusing lah kan tu. Hey. Ya, selamat petang kepada semua penonton-penonton sekalian. Akhirnya kami dah berjaya menyiapkan tempat untuk kami camping malam ni. Asalnya macam mok si mok je. Nangga air macam air teh tarik, nyamannya teh tarik. Kena cuci mulut teh ho. Jadi perlu ambil dua nangga upai sinun pun fit base api ada tu api. Kepenatan dengan rilek-rilek. Jadi soalan kerja ambil dua. Ada masa pergi tempat nak si tentu tentu. Bagus kan tak jalan aja kau orang. Mario. Betul-betul je nunggu kan. Oh. Nampak anak gue ini takut. Bukan kita takut. Barang lain. Ibu tidak. Aduh, habis kita. Okey, katoklah sambung balik. Nak olah ya lo. Kerja Kerja si patut-patut, tak pandak tak. Pening tu, kita bukan nak malah borderil dek kah? Kita jadi kayu basah. Kayu basah semua tu. Ada borderil tu, besok tu. Nanti jadi, siapalah kelak lah. Lain kali malah practical, time hari kering sikit. Boleh, walah, tapi banyak hilang kerja. Kayu yang mau diiris, buang kulitnya. Buang kulit. Tengah. Ya, potong. Kenapa? Oh? Potong bolahnya pun apa nama tu? Base-nya fire base. Fire apa? Fire board.
Ayo. Meja lah, mungkin kami dua nak pergi mandi atau kita tahu lah yang upah macam ni. Kau nak ajar. Okey. Jadi petang ni kami sedang buat kopi, masak air. Okey. Ni. Kena jam dah masak dah air lah. Ajar buat panas lagi. Ayah makan. Makan sosis. Makan sosis tak pernah. Kotak otak. Ini mau bokeh tak. Kenapa bokeh tak? Nah. Di bawah kena ampun pap. Ini Haji pun air pun dah masak tu dah. Cuma dahnya. Mana? Oh, belakang adalah kemah mi orang. Sorry sik berbaju, cukuplah paras bahu aja. Sebabnya panas. Hari mau hujan. Ya, si nangga muka belinyok. Mek doa adi macam tu lah. Beja. Ada beja lain. Ada sudu. Apa yang palanya? Oh. Kombak gula tak? Oh. Kombak lah. Masa nampak lah. Tu siang minum gula. Oh, iya ke? Saya sih. Dah 4 kilo turun. Daripada berapa? 2, 3, 4, 5. Ha, betul lah. 105 4 kilo turun pada tarikh berapa bulan tu? 21 hari bulan. Pergi camping aja turun 4 kilo. Bulak lah, saya dah lah. Udahlah, doktor suruh turun berat badan macam ni lah, lebih kurang. Okey, katok sama lagi. Malam pun cerita habis lagi. Katok kami orang pergi mandi katok. Okey, suasana malam di tapak kemah. Kemok saya pun dah siap. Siap tadi dah. Okey. Nak pahal aku tu. Kejap lah saya, kejap lah katuk. Enggak cerita ni orang ni. Baru ke. Kejap tu ni ada lampu tu. Nah. Dah cerita yo. Tadi tengah masak. Nyaman. Ayam panggang. Resi ada daging. Kau ingat orang putih apa makan? Memang ya, pun tak makan dia tu. Tu macam tu pasal aku dah nak masak kan. Takkah? Ya. Ini sebelah ni. Macam ni pasal Andi. Terbaik. Baik ya. Walaupun mandi air keruh. Nang keruh air. Serius keruh. Mau kenapa aja? Tanah. Okey. Nah, ya lah, rupanya. Kesal kat lampu ya. Nyaman baunya. Nyaman ya, padahal dah cerit sih. Terbaik lah, saya kedua baunya bila buka lah. Ya kah? Okey, okey. Okey lah, kami orang punya. Dapur mau masak semua di situ. Tadi masak air ya. Tapi tok engkah kita lah. Ini panas ya. Semadinya panas-panas kesian. Tak situ dulu. Tak yang panas ya. Baru. Asal aja. Pat, masak air tadi. Air sungai ni mancok sama orang lah. Tuk pun dah habis dah. Otak-otak. Sila mak pergi kami orang nak makan. Usir-usir tau orang. Sebab kelakar. Okey, kejap pergi tunjuk lah. Oh, motong manuk. Motong manuk. Tes manuk nyaman sesi. Orang dah. Tok diperap semalaman tu. Semalaman. Semalaman.
Aku terkenangkan dirimu. Ah. Waduh. Okey, Di. Okey, Di. Tangga, Di. Okey. Oh, kau sepunya enggak tu selang. Tak aku budi. Nyaman dia. Ya. Ih, ada minyak-minyak aja. Memang serap yang pun marinate dah. Kan? Berair lagi ya. Oh. Oh. Oh, airnya. Ambil airnya. Nang steady. Lama lah. Aku belum sabar nunggu Mak Nun. Sampai lagi. Daging. Sebelah kan lagi belum. Susah pula kecoh stick. Nah, kan? Gimana space? Ah, toknya daging. Tangga macam ni dipotong. Enggak dalam. Oh, well, apa well done kata orang. Orang putih madah well done. Ha. Jadi mak tu kan bukan mak tu. Ha. Jom dia. Keras ni. Keras ni. Keras dah. Dah. Ini macam lembut lah. Okay. Lembut kan? Oh. Memang dah masak. Aku terkena bagian ligamennya. Dah masak ni. Masak untuk makan. Okey. Aku akan sambung balik. Itulah makanan untuk malam ini. Makanan untuk malam ini. Suasana malam. Untuk kita di ujung sana. So, api pun dah terpadam dah. Ada lagi api. Adi pun dah masuk dalam kemah. Saya pun tak lama lagi nak masuk dalam kemah. Tapi jam baru pukul 9. Jadi tak tahu nak buat apa. Baik, tak nak bola tadi. Kita kembang. Kita ada bola nanti kau buat makan pun dah. Oh eh. Kacang dibeli yang lebih. Ada ada sembut kan keluar ya? Tak tahu. Ya dah. Oh, sekejap aku keluar sekejap. Ada hanya sekok lah. Tapi aku rasa aktivitinya makin kurang tadi. Nyambak kawan je. Sok adalah pokok semut. Ada lampu tu lah. Ada LED tak lah. Ha? Yang LED dipadam ku. Sekejap aku off lho. Alright. Oh, terangnya. Aduh. Boleh kan nampak? Terangnya. Okey. Terangnya mata. Okey, mau tidur lah. Besok pagi kita jumpa lagi. Terangnya. Tengok keadaan luar. Nun, lampu pelita. Dia pun kemas ya. Gelapnya. Okey. Good night semua. Tata. Good morning. Pagi hujan. Hujan yang dud bagaikan mutiara. Di. Adi. Good morning. Ya. Ini pagi nama lapi. Oh, tahan eh.
Berita tadi. Kita bertahan dari pagi, lebih pagi. Dari malam. Ye, dah ada api. Ye. Nama. Pagi. Pagi ini, pagi ini. Pagi yang gelap. Hujan yang licik canvas. Cantik gambar. Nampak hujan pagi-pagi. Pagi hujan yang turun. Kadang mata pun pagi ni. Okey, macam ni. Buat tau eh, tak pergi tu. Adi sedang membuat api. Ye, api. Oh, basah kayu. Biasa. Okay, siapa? Alright, sekarang kita sambung balik. Saya nak memasak. Breakfast pagi hari tu. Tengah mula api. Nanti Eva jadi. Jadi tengah mula. Potong bawang. Masak Maggi, Jod. Masak Maggi. Potong bawang sikit. Boleh mula rancangan memasak di pagi hari di dalam hutan bersama dengan Almazan Kitchen. Tapi saya ada pisau subia saja. Saya ada pisau subia ya aku. Ting 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 ting. Kayaknya pun papan lah. Papan pemotong ya. Ya memang real lah. Mengipas. Itu lah namanya wood stove. Asap. Ini pol dia. So ambil mandi. Masak dulu. Hari pun macam tidak mengizinkan kita tahu kena tu. Tunggu yang kedah, kedah sikit bagolah kat orang. No. Style. Ya, kita memasak pagi ni. Bawang ditumis. Minyak pernah ditumis, kemudian kita masakkan itu semuanya. Ya, kita tumis bawang putih, bawang merah, kita letup cabai. Kita tumis semuanya. Bersama dengan Chef Adi di pagi hari. Ayam. Ya, kasih dengan balik. Adik. Apa? Kencah ya. Mau apa? Panas sekali. Panas sekali ya. Daging. Kalau kita makan ayam. Ayam. Bubuk ayam. Cepat diselamatkan lagi ya. Kuban tempatnya. Sehingga ada mendidih. Jadilah masak Maggi. Lepas tu kita akan tanggap macam ni rupa Maggi nya. Alah, sorry lah, lupa ni video tadi.
Nyaman gila mi tu sampai lupa. Pada ayat lapar dia. Baik. Ni. Paksa pindah sia sikit. Ada dah dia semut. Semut dia sih macam manusia semut. Ya, lalu juga di kaki. Ya, dia semua siapa sakit dah ni. Atas. Ang. Ang. Daging yang dipanggang tadi dipanas dan dimasak kembali dan dipanas semula. Ini ni. Red. Great audition. Lihatlah. Bagai bahan air. Kuning. Sambung. Ini pun dah packing. Saya pun dah packing. Pokok sama tinggal kawan, pokok semut yang paling tinggi. Okay, mulalah perjalanan kami. Marilah berjalan. Okay, perjalanan di dalam hutan. Kami sedang keluar ke daripada kawasan. Apa nama tu? Pakaian apa katanya sih? Todi, kimia, naik. Kau naik tu, tu. Ha. Kami dah berada di simpang luar. Nama ni adalah Welcome to Sungai Bejiam Waterfall. Bejiam. Right. Okay. Dan kita akan berjalan keluar. Baiklah sudah perjalanan kami. Perjalanan ini pergi sekali. Oh, habis tanah. Jalan ladang yang kotor. Dengan bau minyak cecua. Nah, stay there. Alright, sampai di sini saja perjalanan cerita gelaklah untuk cerita selanjutnya. Ya, untuk next session gelak akan dipadah. Okay, bye bye. Saya Naras. See you when I see you.